Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita unboxing lagi. Paketan saya sudah sampai lagi nih ya teman-teman. Ini sebenarnya mainan untuk anak-anak. Kemarin sempat beberapa hari yang lalu saya sudah upload video tentang paketan saya, yaitu mainan anak-anak berupa tembak-tembakan ya dari Nerf, dan itu kan pelurunya cuma dapat 12 ya, 2 tembak berarti 12, satu tembak berarti 12. Nah, jadi itu pelurunya terlalu sedikit dan kadang hilang tak mana-mana. Jadi ini saya beli lagi dan sekarang sudah datang paketnya ya teman-teman. Kita langsung buka saja. Ini termasuk yang murah ya teman-teman, karena dengan berapa ya harganya, 100 ribu itu dapat 200 pieces. Nah, ini dia yang berwarna biru ya. Nah, ini ya teman-teman, kalau saya lihat di toko online-nya itu katanya ini sih yang asli ya, yang bagus punya, kalaupun yang tidak asli tapi kualitasnya kualitas good quality gitu. Jadi kalau harganya ini 100.000 dapat 200 peluru, kira-kira berapa satu pelurunya itu? Ayo teman-teman coba bantu saya ngitung, komen ya di kolom komentar. Jadi peluru Nerf ini adalah peluru yang kalau ditembakkan dia tidak sakit karena dia terbuat dari busa ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk mainan anak-anak, insya Allah lebih aman dibandingkan dengan peluru soft, airsoft gun itu ya, yang dia buat dari plastik itu ya, yang bulat-bulat itu, karena itu cukup sakit ya, bahkan seperti botol bekas minuman itu bisa bolong sama dia, karena FPS nya juga tinggi. Ini kalaupun FPS nya tinggi nggak sampai merusak seperti itu ya. Jadi seperti ini teman-teman, kita buka contohnya satu aja dulu ya. Coba ambil gambarnya, kita coba tuh, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi satu ini plastik, ini satu pak ini ada isinya 10. Tapi kalau saya lihat memang warnanya berbeda ya dengan warna peluru bawaannya. Coba nih kita bandingkan ya, kita lihat ya. Nah, peluru bawaan itu warnanya birunya seperti ini ya, biru pudar ya. Tapi kalau yang saya beli ini barusannya warnanya birunya biru tua. Ini biru air laut kurang lebih ya. Ini biru awan agak pekat. Tapi kalau dilihat dari secara bahan, coba teman-teman lihat bahannya, kalau secara kasat mata mirip sih, rada halus ini sih apanya teksturnya ya, tapi kalau dipencet agak keras. Ini kayak tebal ini lah ya kan, tebalan belah biru ini yang baru dibeli ini. Jadi ada 200, kita hitung dulu ya, ini kita coba dulu lah apakah bisa berfungsi dengan baik, karena dia kalau peluru yang tidak cocok dengan speknya dia nggak mau lontar teman-teman. Kita coba, bisa, berarti ini sesuai dengan speknya teman-teman. Kok suaranya lebih tedas ya, apanya, besinya, kok besinya, karetnya lebih tedas. Ya ini agak lebih keras teman-teman, kalau yang ini lembut teman-teman. Ini karet lembek, ini kayak seperti apa dia, pantas bunyinya beda. Ini kara, ini apa namanya, kara, kekarit-karitan gitulah, lebih banyak ngandung plastiknya, maksudnya karanya gitu, daripada karetnya. Pokoknya lembek asli teman-teman, bisa dipencet gini. Kalau ini agak susah mencet, agak keras. Nah, jadi situ perbedaannya, kalau secara panjangnya sama ini ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau yang mempunyai tembak seperti ini mau tahu link belinya di mana, karena ini cukup murah ya, nanti bisa saya letakkan di di kolom deskripsinya. Nah, jadi bedanya cuma itu aja teman.
sama warna sama ketebalannya. Dan sama-sama ada bolongan sininya. Ya, ini juga ada. Tapi ada enggak ya? Oh, enggak ada malah nih. Ini enggak ada, teman-teman. Pokoknya ada bolongan udara gitu, enggak tahu fungsinya apa. Yang ini enggak ada. Oke, kita lihat saja apakah betul 200, kita hitung ya. Satu apanya tadi ini 10, berarti harusnya ada 20. Tua gapat manam jupan. Lan lulas 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20. Iya, pas. Jadi ini memang ada 20 pieces, ininya 20 pak. Sama anak saya udah diambil masing-masing, mereka rebutan sama Bang. Oke, jadi pas, tidak ada yang kurang, tidak merugikan pembeli. Terima kasih saya ucapkan juga kepada penjualnya yang amanah, bagus, mantap. Oke, saja kali ini unboxing kita. Sampai jumpa di unboxing berikutnya. Mas Adi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.